Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Selasa 8 Desember adalah hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Bacaan Injil dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Intinya disabdakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Seringkali kita ingin apa yang kita rencanakan dan kita kehendaki itu terjadi. Tapi dalam perjalanan waktu, kenyataannya yang terjadi berbeda. Pada saat seperti itulah, kata-kata Bunda Maria menjadi penting. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Padahal kita ingin terjadilah padaku menurut perkataanku. Kita gak ingin ada pandemi COVID-19, tapi ternyata ada pandemi. Sehingga berantakanlah semua rencana dan kehendak kita. Saatnya kita boleh berkata seperti Bunda, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Minum air putih hangat dulu. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia, Tuhan memberkati.